Program ini kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Kita akan masuk dalam Ibrani pasal yang ketiga. Saudara ya, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini kami boleh berada dalam Deep Talk with Pase lagi. Dan berikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini membuat kami semakin mengerti tentang Tuhan, semakin paham soal kebenaran, dan hidup kami semakin menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan Alkitab kita masing-masing, dan saya juga siapkan Alkitab kita ya, supaya kita bisa membaca ayat-ayat nanti dengan bantuan Alkitab yang sudah oke, yang bisa kita baca dan menjadi apa ya, penguat kita, sehingga kita bukan cuma dengar saja tapi juga baca gitu ya. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Hanya Engkau.
semoga Tuhan memberkati kita ya, karena Tuhan tahu isi hati kita masing-masing. Jadi dia pasti bicara sama saudara dan saya tentu dengan apa yang kita butuhkan ya. Semoga lewat ayat-ayat ini apa yang menjadi masalah kita terjawabkan. Tundukkan kepala, kita doa lagi sebelum kita baca lagi. Tuhan, hamba tergerak untuk berdoa lagi. Bicara kepada kami lewat ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini biar hidup buat kami semua. Amin. Siapkan diri kita, saya percaya saya akan diberkati. Saya percaya juga saudara akan diberkati, Tuhan luar biasa. Haleluya. Pasal 3 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus lebih tinggi dari Musa. Yang perikop kemarin di hari yang kemarin, saudara, kita belajar apa di hari apa Jumat ya, kita belajar Jumat malam kemarin, kita belajar tentang Yesus yang lebih rendah dari malaikat-malaikat. Iya, bukan berarti jati dirinya lebih rendah, tapi memang ketika dia berinkarnasi menjadi manusia dengan keterbatasan tubuh dan darah dan daging ini, kan dia lebih rendah daripada malaikat. Ya, tapi sebentar saja. Dia lakukan itu semuanya karena mengasihi saudara dan saya supaya bisa menebus semua dosa kita di atas kayu salib. Ya, kita sudah bahas itu di hari Jumat malam kemarin. Di malam minggu ini, perikopnya, Yesus lebih tinggi daripada Musa. Musa ini adalah orang yang luar biasa. Ya, dalam kacamata, dalam pemahaman iman orang Yahudi, Musa ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Pemimpin besar mereka. Ya. Kalau misalnya Indonesia pernah merasa punya pemimpin revolusi yang namanya Bung Karno gitu ya. Kalau orang Israel itu ya punya pemimpin besar namanya Musa. Karena bukan saja menjadi pemimpin politik, tapi Musa juga pemimpin agama ya, bahkan salah satu hamba Tuhan yang paling luar biasa ya, yang bisa bukan saja punya mujizat tapi bisa mempraktekannya selama kurang lebih 40 tahun memimpin Israel. Itu luar biasa saudara. Ya. Dan 40 tahun Musa memimpin Israel tanpa cacat, dalam artian ketika dia akhirnya memang Tuhan tidak izinkan masuk ke tanah perjanjian dan mati, itu gak ada kesan jelek dari Musa yang ada dalam diri orang Israel. Ya, dibandingkan misalnya dengan kita punya presiden Bung Karno yang apa puluhan tahun memerintah di Indonesia, kita punya Pak Harto yang juga lebih lagi 32 tahun memimpin Indonesia. Tapi dua tokoh hebat ini, sejarah mengatakan ketika mati atau ketika jatuh dalam pemerintahannya, itu meninggalkan kesan yang tidak baik. Ya. Saya saja yang tidak hidup di zaman Bung Karno itu mulai bisa melihat dengan apa ya, dengan kacamata yang ya lebih objektif gitu ya. Tapi kalau orang-orang di atas generasi saya yang masih mengalami pemerintahan Pak Karno di tahun 50-an, 60-an, tentu ya banyak yang suka tapi banyak juga yang kecewa, makanya Bung Karno jatuh kan. Ya, kalau saya hidup di zamannya Pak Harto, ya saya dibandingkan dengan pemerintahan Pak Jokowi sekarang, saya berani berkata, ya pemerintahan Pak Harto ya buruk sekali kalau bagi saya, saudara ya. Ya, karena ya saya tahu banget lah ya, makanya saya bagian kecil, sangat kecil di reformasi tahun 98 itu. Ya. Kalau nggak ada kekesalan, nggak mungkin ada revolusi atau transformasi ya yang terjadi ya, yang digerakkan reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa tahun 98 itu kan. Nah, cuman mereka kayak anak saya yang tidak tahu Pak Harto ya, yang lahir setelah Pak Harto jatuh di tahun 98, ya mungkin nanti bisa melihat apa namanya pemerintahan Pak Harto itu lebih objektif gitu ya. Kayak mahasiswa sekarang kan ya, meskipun lahir di tahun 90-an gitu ya, tapi kan ketika reformasi terjadi mereka sangat kecil ya, sehingga mereka sekarang ini ketika ya, jadi mahasiswa ya, anak-anak yang tahun 2000-an lahirnya itu kan sekarang di usia-usia apa namanya kuliah, bahkan sudah di usia 20-an tahun begitu ya, nah, mereka kayaknya lebih bisa dihasut untuk misalnya menyukai Orde Baru gitu ya, karena mereka tidak mengalami apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, mereka bukan saksi hidup gitu. Jadi itu yang saya mau katakan, ingin membandingkan dengan Musa, ini pemimpin yang luar biasa yang 40 tahun memimpin Israel dari keluar Mesir sampai dengan menjelang masuk ke tanah perjanjian itu, ya ada salahnya,
ada namanya manusia ya, busa juga manusia biasa, tapi kan kecil sekali, minor sekali gitu ya. Sehingga orang Israel itu masih mengagumi Musa luar biasa ya. Sampai-sampai ya mereka percaya sekali bahwa Musa itu memang tak tergantikan gitu ya. Ya, saya sudah bilang berkali-kali ada banyak referensi di dalam buku-buku yang saya baca bahwa dalam hari-hari tertentu orang Israel selalu menyiapkan dua kursi kosong yang mereka harapkan nanti diduduki oleh Musa dan juga Elia, pemimpin besar mereka dan nabi terbesar mereka. Kurang lebih seperti itu, saudara ya. Kita baca ayat yang pertama pasal 3 ini. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya. Yesus itu rasul, imam besar. Ini kata penulis Ibrani. Jadi ada jabatan rasul juga ternyata disandangkan kepada Yesus. Ada jabatan juga imam besar yang sudah kita bahas di hari Jumat kemarin. Ya, jadi Yesus tuh punya jabatan-jabatan rohani dalam iman Kristen, bukan cuma nabi, tapi rasul, imam besar, raja, ya, Tuhan, juru selamat, ya. Ya, banyak sekali sebenarnya. Ya. Dan memang semua apa yang saya sebutkan tadi, jabatan rohani yang disebutkan tadi itu memang dikerjakan Yesus ketika Yesus hidup. Ya, Yesus disebut rasul. Rasul itu kan ciri khasnya diutus Tuhan dan juga jadi pemimpin untuk memberitakan Injil ya di beberapa tempat, dan itu yang Yesus lakukan ya. Dia menginjil, dia diutus Tuhan, dan dia mendelegasikan tugas-tanggung jawabnya sebelum dia pergi ya. Tugas rasul seperti itu ya, menjadi pemimpin, dan itu dikerjakan Yesus. Imam besar itu tugasnya ya menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan ya, harus menghadap Tuhan di ruang maha kudus, dan itu dikerjakan Yesus dengan mati di atas kayu salib. Dia jadi pengantara ya, sehingga dosa manusia itu ditanggung dalam dirinya, sehingga ketika dia apa namanya mewakili manusia ya, Tuhan lihatnya Yesus, bukan lagi dosa manusia. Semua sudah dibebankan kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, sehingga dia tetelesai mati ya, tanggung dosa manusia, mengalami maut ya. Dia terpisah dengan Bapaknya. Sehingga kan dia teriakan, Eli, Eli, lema sebatani. Dia terpisah dengan Bapaknya. Dia tanggung semua itu supaya manusia tidak menerimanya. Supaya ketika Bapak nanti menjadi hakim, melihat kita yang percaya kepada Yesus, itu nggak lihat lagi dosa kita, tapi melihat Yesus yang dalam diri kita. Dia mengcover semua itu menjadi imam besar. Ya, kurang apa gitu, Yesus kita. Luar biasa Yesus kita. Ayat yang kedua. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi digambarkan, disandingkan dulu ya, Yesus yang setia kepada Bapa sama seperti Musa yang setia juga dalam segenap rumahnya Bapa. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar dari Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ya. Jadi apa namanya? Dikatakan dalam penulis Ibrani ini, tentu dalam perspektif budaya Yahudi di situ ya, Yesus lebih tinggi dari Musa, sama seperti tukang bangunan, ahli bangunan yang lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Karena mungkin memang di zaman itu, di zaman konteks budaya orang Yahudi yang hidup di zaman penulis Ibrani ini ada, bahwa apa arsitek ya, atau orang yang merancang rumah itu lebih dikenal ya, lebih dikagumi daripada rumah yang dibangunnya. Dan memang dalam sejarah dunia kan begitu ya. Misalnya karya arsitek tertentu dengan bangunannya itu lebih luar biasa, jadi referensi, sehingga arsitek ini kemudian diminta lagi untuk bangun gedung-gedung. Sehingga kalau kita membaca atau kita melihat bangunan-bangunan abad pertengahan yang masih tertinggal di Eropa, itu kan kalau mau jujur, jika dalam rentang waktu tahun-tahun yang sama itu dibangun oleh arsitek yang itu-itu aja, saudara. Ya, cuman memang kalau dalam budaya kita itu tidak terlalu gitu ya. Ya, kayak sekarang itu yang saya tahu bahwa bangunan sama yang merancangnya itu lebih ngetop yang merancangnya itu ya, cuman mungkin Monas itu, karena Monas memang dalam buku sejarah itu yang menginisiasi kan Bung Karno, yang presiden pertama.
Tapi tetap aja kalau mau jujur, orang awam ditanya, mungkin siapa yang merancang Monas, nggak ada yang tahu, saudara saya. Lebih terkenal Monasnya, karena memang budaya kita seperti itu. Orang lebih mengagumi misalnya, contoh, wih, ada gereja katedral, gereja Immanuel kalau di Jakarta ya, ada masjid Istiqlal, ya, yang fenomenal ya. Tapi yang ngerancangnya kita nggak tahu siapa, menginisiasinya kita nggak tahu siapa. Mungkin budaya kita seperti itu ya, tapi budaya apa namanya di dalam konteks perjanjian baru itu ahli bangunan itu lebih mendapat kemuliaan ya, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya ya. Yang menjadi apa nama besarnya itu diingat adalah ahli bangunannya, bukan bangunan yang dibangunnya gitu ya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah ya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya harus akui bahwa terjemahan LAI dalam bahasa Indonesia di surat Ibrani ini berat sekali memang ya. Saya yang coba konsisten tidak membuka kamus, tidak membuka apa namanya bahasa asli, bahasa Inggris ya, karena saya memang mau mengadakannya itu dalam program Deep Talk with Pasi ini, jujur kesulitan sebenarnya. Bahasa terjemahan Ibrani ini dalam bahasa Indonesia LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, ini lebih sulit daripada kitab-kitab yang kemarin-kemarin, bahkan kitab Wahyu yang sudah kita bahas. Ini terjemahannya terlalu gimana ya? Terlalu ya, mungkin lebih enak kalau kita membacanya pakai Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari. Mungkin ya. Nanti coba saya cek setelah program ini selesai rekamannya, saya coba cek bahasa aslinya, bahasa makamnya, Alkitab terjemahan sehari-hari. Mungkin lebih enak dibacanya ya. Ini bahasa yang bagi saya berat dalam bahasa Indonesia. Mungkin karena saya juga tidak mendalami bahasa Indonesia dengan gimana gitu. Tapi kalau saya orang awam, orang yang berbahasa Indonesia awam ya, lebih ke aktif bahasa Indonesia sehari-hari daripada bahasa Indonesia yang baku. Ini terjemahan LA ini ya berat sekali, dan memang harus diakui bahwa ini berat. Mungkin karena ya tadi ya, penulis Ibrani ini kental sekali dengan budaya Ibraninya, sehingga ketika dia menuliskan apa yang dia mau buat sebagai surat Ibrani ini, ya dengan perspektif itu, dengan latar seperti itu. Sehingga ketika diterjemahkan harafiah ke dalam bahasa-bahasa lain, kita yang tidak mengetahui budaya Ibrani, budaya Yahudi secara kuat, ya agak kesulitan untuk bisa memahaminya. Ya. Kayak soal tadi ya, apa namanya ahli bangunan itu kan jelas tidak seperti dengan budaya kita seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terus juga apa namanya anak yang mengepalai rumah Tuhan ya, itu lebih daripada misalnya Musa yang merupakan pelayan ya. Itu ada, jadi ada rumah yang dibangun ya, ada yang merancangkannya, kemudian ada anak yang menguasai atau mengepalai rumah itu, ada pelayan juga. Nah ini kan Musa dan Yesus digambarkan seperti itu ya. Ya kita mengerti memang Musa lebih rendah daripada Tuhan Yesus. Kan Musa itu nabi, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kalau kita sudah dalam iman seperti ini kan seperti gak kesulitan lah untuk mengimani begitu kita orang Kristen. Tapi ketika kita membacanya ayat per ayat, kata per kata, kan kita kesulitan dengan pemahaman. Saya gak tahu Bapak Ibu kesulitan apa tidak ya. Kalau saya agak kesulitan ya dalam memahami ini ya. Makanya itu ya, kalau saya khotbah tentu saya tidak akan mencoba hanya dari membaca bahasa LAI ini saja, tapi coba melihat bahasa aslinya atau membaca dengan bahasa terjemahan lainnya ya, bahasa Inggris mungkin atau bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih enak ya, flow-nya lebih dapat gitu ya, dapat mengerti lebih lagi gitu ya. Jadi kita ya di ayat yang keenam terakhir itu ya, rumahnya Tuhan itu ya, yang dimana pelayannya adalah Musa ya, terus juga yang mengepalai adalah Yesus, itu rumahnya Tuhan tuh kita ya,
kita ini adalah rumahnya Tuhan, ya, rumahnya Allah. Makanya tadi ya, kita ini kan berarti ya, kita manusia, tubuh kita ini, atau komunitas orang percaya, atau gereja Tuhan, tergantung Bapak Ibu menafsirkan kitanya itu siapa. Ya. Tapi kalau saya berusaha untuk menafsirkan secara sempit aja, ya kita ya, saya, tubuh ini, hidup saya ini, tubuh saya ini, adalah rumahnya Tuhan. Ya, makanya ya, sucikan tubuh kita ini, gitu intinya. Supaya anaknya yang kita imani sebagai Yesus Tuhan itu, bisa mengepalai rumah Tuhan yakni hidup dan diri kita ini dengan baik. Musa juga ya bisa melayani ya lewat apa yang sudah dia, ini kan bahasa simbolik ya, lewat semua yang dia sudah ajarkan dalam Taurat itu bisa kita juga mengerti. Sehingga kalau apa namanya Tauratnya Musa di Perjanjian Lama dan juga Injil kabar baik yang disampaikan Yesus Kristus itu kita pahami ya, dan juga kita mengerti karena kita rumahnya Tuhan ini ya, baitnya Allah ini benar-benar kudus, bisa memahami semua itu, bukankah kita bisa membuat seluruh hidup kita ini jadi hidup yang bermakna gitu. Ya, kita bisa mengarahkan diri kita ini menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan Tuhan. Ini yang harus dipahami gitu ya, Saudara ya. Ayat berikutnya perikop baru ya, binasa karena murtad. Murtad. Murtad itu berarti tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi apa namanya? Tidak lagi percaya, binasa karena tidak percaya kepada Tuhan. Jadi sebelumnya sudah percaya terus tidak percaya. Ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi, kembali penulis surat Ibrani membahas dalam konteks yang dipahami banget oleh orang Yahudi, ya, bahwa pencobaan di padang gurun itu, apa yang dialami nenek moyang mereka, sehingga nenek moyang mereka mati di padang gurun itu. Ya, itu kan sudah menjadi cerita yang benar-benar mereka dapatkan, karena mereka harus jadi anak Taurat kan, belajar di sinagog tentang Taurat itu. Ditekankan oleh guru-guru agama mereka bahwa nenek moyang mereka semua yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun karena kekerasan hati mereka. Karena ya apa ya, kedegilan hati mereka ya. Nah, jangan seperti itu. Makanya penulis surat Ibrani yang nuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang dari latar belakang orang Ibrani itu pakai bahasa mereka, jangan keraskan hatimu. Ya. Ketika kau mendengar suaranya hari ini, ya. Jadi pokoknya dengarkan dia, jangan seperti nenek moyangmu, ya. Sehingga akhirnya apa namanya? Nenek moyang itu mencobai Tuhan di padang gurun, ya. Menguji Tuhan di padang gurun, ya. Tidak percaya kepada Tuhan di padang gurun meskipun mereka sudah melihat banyak mujizat selama 40 tahun, tapi tetap saja mereka menguji Tuhan, tidak percaya Tuhan, keraskan hati mereka. Sombongan mereka, degil hati mereka, keras hati mereka, kepala batu mereka gitu ya, sehingga akhirnya mereka binasa. Nah, ini yang dibahasakan. Ini kalau kita membaca orang yang tidak mempelajari, tidak pernah mengerti konteks apa sejarahnya, kita kesulitan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah cukup membaca bagaimana Israel di padang gurun memperlakukan Tuhan dengan semaunya mereka sendiri, ya ini bisa kita pahami. Nah, kita diingatkan oleh penulis surat Ibrani, jangan seperti itu. Jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan sudah bicara kepada kita, lewat firman-Nya, lewat Alkitab, lewat suara hati, lewat apapun juga, jangan keraskan hatimu. Lanjut ya. Ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tempat perhentianku ini bahasa yang dianalogikan sebagai tadi ya, tanah perjanjian, tempat perhentian ya, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka nggak ada yang sampai ke sana semuanya, cuma Kaleb dan Yosua kan, hanya dua orang yang lahir di Mesir yang bisa masuk dan melihat tanah perjanjian. Semuanya mati, Saudara, di padang gurun ya. Jadi mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah orang-orang Israel yang lahir di padang gurun, bukan yang lahir di tanah Mesir. Sebab yang di tanah Mesir semuanya mati.
ya. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian itu ya anak-anak muda, umur 20 tahun, 30 tahun, ya paling banter ya menjelang 40 tahun atau 40 tahun persis, ya saudara ya. Ya, hanya tinggal Joshua dan Caleb yang usianya 50, 60 tahun. Kalau Joshua dan Caleb misalnya ketika keluar dari Mesir usia 20-an tahun, 40 tahun mereka di padang gurun, ya Joshua dan Caleb kurang lebih ketika masuk ke tanah perjanjian usia 60. Ya, itu paling tua. Itu kenapa orang-orang Israel tuh yang dipimpin Joshua itu begitu perkasanya, karena memang masih muda-muda semuanya, nggak ada yang tua-tua sebenarnya. Dan mereka memang dilatih untuk apa, persiapan untuk masuk tanah perjanjian di padang gurun itu, ya. Sehingga mereka sudah mempersiapkan diri, mereka sudah cukup banyak berperang di padang gurun itu menghadapi bangsa-bangsa kafir yang ada di padang gurun itu kan. Tuhan sudah bentuk mereka dari bangsa budak menjadi bangsa yang gagah berani. Setiap suku punya pasukan sendiri. Ya, jadi ada suku Benjamin punya pasukan sendiri, suku Dan punya pasukan sendiri. Mana yang di antara suku-suku itu yang kalau diperintahkan untuk berperang mewakili Israel, mereka dikirim untuk berperang. Mana pemuda-pemuda dan pria-pria lain yang menjaga istri dan anak-anak mereka di kemah mereka dan lain sebagainya. Jadi dia mereka sudah siap perang tempur semuanya. Dan usianya masih muda semuanya. Ya, jadi itu makanya efektif mereka ketika masuk ke tanah perjanjian. Ya, semua yang mereka perangi kalah, karena memang Tuhan sudah berjanji pertama kepada Joshua bahwa setiap jengkal yang kau injak itu akan kuberikan padamu, dan dengan pasukan yang masih muda-muda itu Israel bisa mudah mengalahkan semuanya. Ya. Ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi kita diingatkan oleh penulis Ibrani itu supaya berjaga-jaga, ya, waspada, supaya nggak ada seorang di antara kita yang terdapat atau memiliki hati yang jahat dan tidak percaya karena murtad dari Allah yang hidup. Itu makanya harus menjaga, ya, menjaga komunitas kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Ini kan konteksnya dalam pertumbuhan iman. Ini adalah nasihat dari penulis surat Ibrani kepada orang-orang Ibrani yang sudah percaya kepada Yesus, yang mengingatkan mereka harus waspada. Sebab ada banyak nanti orang, 1-2 mungkin juga, ya, yang hatinya jahat dan tidak percaya lagi karena sudah murtad itu dari Allah yang hidup. Tapi karena ya tadi latar belakangnya sama, ya, sama-sama orang Ibrani, mereka terima gitu, sehingga akhirnya merusak komunitas Kristen yang ada. Ya, itu makanya saya belajar banyak juga sih saudara ya, dalam pengembalaan 7 tahun ini ya, bagaimana ya harus ya, menjaga ya komunitas ini, jangan mudah misalnya memberikan panggung tanda kutip kepada orang-orang yang baru kita kenal juga ya. Biarlah orang yang baru kita kenal itu ya ngikutin aja. Kalau mereka mau ngikutin dari bawahnya, ya silakan. Kalau nggak mau, ya nggak bisa gitu ya. Karena tadi ya, harus waspada tadi. Ya, itu juga mestinya diterapkan dalam kehidupan gereja saudara. Ya. Jangan mentang-mentang ada orang yang punya kesaksian bombastis gitu, terus masuk ke gerejamu, terus kau langsung kasih panggung yang bagus gitu. Dan kita nggak kenal dia dan lain sebagainya. Ini sudah diingatkan oleh penulis Ibrani, dan saya jujur saya juga belajar banyak dari Ibrani ini ya. Lanjut ayat 13. Tapi nasihatilah seorang yang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi selain kita harus waspada karena bisa jadi ada 1-2 orang ya di antara kelompok kita, di antara komunitas kita, gereja kita, persekutuan doa kita, keluarga kita yang sudah murtad, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang bisa mempengaruhi iman kita kepada Tuhan, tapi juga terus dinasihati. Ya. Andai kata ada, bukan satu orang yang baru, tapi kalau ada kita merasa di keluarga kita ini ada yang mulai tersesatkan atau mengimani sesuatu yang salah, ya, selalu nasihati dengan bahasa yang baik selama masih dikatakan hari ini. Maksudnya selama dikatakan masih ada kehidupan.
baik kita yang kita bisa bernafas maksudnya hari ini, dan juga orang yang sudah tadi ya mungkin disesatkan tadi, terus nasihati ya supaya jangan ada di antara kita yang tetap tegar tengkuk dan juga apa namanya terperdaya oleh tipu daya dosa tadi. Nasihati di sini tentu dengan bijaksana ya, dengan hikmat, dengan apa kesaksian yang hidup, kita ingatkan mereka ya lewat bahasa khotbah, lewat bahasa sharing ya. Ya, tetap ingatkan supaya hidup benar ya, jaga kesaksian hidup dan lain sebagainya ya, dan itu bagian kita ya, kita nggak boleh apa namanya nggak pedulikan itu ya. Makanya ya di the way kalau saya lihat ada isu tertentu ya, isu itu mau nggak mau akan menjadi apa namanya pikiran saya sebagai gembala kan. Kemudian juga ketika saya menyiapkan apa yang harus saya khotbahkan, materi-materi yang harus saya siapkan dalam pelayanan di the way ya, mau nggak mau dipengaruhi oleh hal itu. Karena bagi saya kalau ada 1-2 orang di antara orang-orang yang saya sayang di keluarga the way ini jalannya salah ya, harus saya nasihati. Sometimes nasihati langsung itu kurang begitu efektif dibandingkan nasihat yang dibalut dengan yang apa ya, dibungkus dengan nasihat kebenaran firman Tuhan. Jadi lebih soft begitu, nggak langsung to the point. Sebab dalam pengalaman saya, entah itu budaya Indonesia gitu, yang menegur langsung itu kurang bagaimana gitu ya. Ada orang yang bisa langsung, kalau saya jujur saja lebih senang kalau saya ditegur langsung daripada apa namanya dikasih bahasa-bahasa simbolik gitu ya. Kalau saya ya, kayak misalnya saya belajar dari pemimpin-pemimpin bangsa ini yang dari misalnya dari Jawa gitu ya, itu kan ada bahasa-bahasa simbolik gitu ya. Contoh yang paling lagi viral gitu kan anaknya Pak Jokowi ya, Gibran yang jadi wali kota Solo gitu ya. Bapak Ibu kalau mengikuti sepak terjang anak muda ini kan lucu ya. Jadi kalau ada sekolah dia lagi jalan naik mobilnya dia, dia mampir tiba-tiba sidak ya, apa namanya sidak dadakan gitu ya. Nah, sebuah sekolah SD, terus dia dapati ada guru dan ada anak-anak yang nggak pakai masker ya. Itu dia nggak banyak cincong, nggak banyak apa-apa, terus taruh aja mobil dinasnya, mobil dinas wali kota Solo di SD itu. Itu kan bahasa simbolik ya, apa namanya, bahwa guanya nggak ada tapi mobil gua di situ ada ya, gua perhatiin loh gitu ya, jangan sampai ke depan nanti nggak lagi pakai masker dan juga bebas gitu, ingat virus ini masih ada, virus COVID-19 masih ada. Itu bahasa simbolik kan saudara ya, dia pakai gaya seperti itu. Nah kalau saya jujur tidak seperti itu ya, kalau saya sih kalau senangnya tuh kalau ada orang nggak suka sama saya atau mau nasihatin saya atau mau ngasih masukan ya to the point aja, jangan pakai bahasa simbolik karena saya susah ngebacanya gitu ya. Kecuali mungkin kita sudah berteman lama gitu ya, sehingga dengan bahasa-bahasa kode-kodean begitu kita sudah saling memahami. Jadi kalau saya ya apa namanya lebih suka ya seperti itu ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak suka gitu ya. Dalam banyak hal saya seringkali menegur orang ya secara direct, niatnya bagus supaya tadi kan menggenapi firman Tuhan. Kalau kau merasa ada saudaramu yang salah, yang perlu dinasehati, tegur empat mata. Tapi banyak yang nggak make sense empat mata itu, saudara, jujur aja ya. Langsung tersinggung, langsung marah, langsung curiga. Bapak dapat informasi dari mana? Langsung kayak seperti itu gitu ya. Orang langsung pakai tameng. Jadi ya ada banyak hal yang akhirnya saya berpikir ya udahlah, kalau memang orang-orang model seperti ini yang lebih banyak ya saya pakai bahasa firman ya, dalam artian bukan untuk menegur mereka langsung, tapi saya membaca, mendalami firman Tuhan yang saya mau khotbahkan. Terus kalau memang ada pas dengan ayatnya pas gitu ya dengan kondisi yang real gitu ya, saya pakai ilustrasi yang lebih real gitu ya. Jadi saya pakai contoh, gaya ilustrasi, contoh kesaksian hidup sehari-hari yang dengan saya bahasakan begitu ya mereka bisa mengerti. Tapi kalau ayatnya tidak bicara itu ya tidak saya pakai itu, tapi saya lebih senang begitu saudara ya. Nah, tapi itu pun juga kadang-kadang orang ya tersinggung juga ya, serba salah juga ya. Ah, beraninya nyinggung lewat khotbah gitu ya, nggak berani ngomong langsung.
Padahal kalau saya ngomong langsung dia juga marah gitu. Jadi memang kalau orang itu sakit, saudara ya, orang itu punya masalah dalam kepribadiannya, ditegur pakai bahasa apa juga sulit. Tapi firman Tuhan mengatakan terus nasihati. Jadi ya sudah ya, bagi saya terus nasihati dengan kapasitas saya. Kalau lu nganggap gue pendeta lo, kalau lu nganggap gue gembala lo gitu ya, kalau bahasa saya orang Jakarta gitu ya, ya lo harus denger gitu ya. Ya, otoritas rohani kan ada di saya hari ini gitu ya, maka saya pakai itu. Yang penting saya sadar bahwa ketika saya berkhotbah, saya tidak pakai mimbar untuk kepentingan saya. Saya pakai mimbar ya untuk menegur orang, mengajar orang, menempelak orang. Dan itu memang tugas saya sebagai seorang pelayan Tuhan kan. Harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, harus menelanjangi yang salah itu. Dan mengapresiasi yang benar itu. Ya. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya saya dan semua orang yang dengar saya itu punya ritme jalan yang sama menuju pada tujuan yang sama. Kan begitu. Ya. Jadi tadi ya saudara ya, selama masih ada hari ini, nasihati. Istri yang terus teraniaya sama suaminya, Bu. Ya, selama masih ada hari ini, bawa dalam doa. Terus tunduk sama suami. Pakai bahasa yang baik dalam memberikan masukan, nasihat kepada suami. Sampai akhirnya Tuhan jamah dia nanti bertobat. Bapak juga begitu. Terus jadi suami yang mengasihi istri, ya, yang dikit-dikit nggak cerek-cerek-cerek. Tapi ya sabar sajalah ya. Memang perempuan itu seperti itu. Jadi dinasehati ya, selama masih ada hari ini gitu ya saudara. Jadi dikerjakan itu masing-masing oleh kita. Ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang mulia. Jadi kita pasti dapat beroleh bagian dalam Kristus itu. Selama, perhatikan baik-baik kata penulis Ibrani nih ya. Jadi kita telah beroleh, kita telah itu mereka sudah mendapatkan ya, bagian dalam Kristus. Tapi ada koma, asal kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita ketika percaya kepada Yesus, Jesus, I believe in you, Tuhan Yesus, aku percaya kepada kau, kaulah Tuhan Juru Selamatku yang hidup. Terus kita dibaptis, kita percaya, kita bertobat, ya. Kita sudah mendapatkan keselamatan kita dalam diri Yesus, dalam Yesus itu, ya. Asal kita terus bisa menjaganya, berpegang teguh pada keyakinan iman yang semula tadi, kasih mula-mula itu bisa terus kita jaga, ya kita pasti akan terus bagian dalam Kristus, dalam kekalan. Tapi kalau kita, meskipun sudah dapat bagian, terus kita nggak teguh berpegang, ya iman kita goyah, kita murtad, ya kita nggak dapat bagian. Ya. Jadi memang iman itu, percaya itu harus dijaga, saudara. Harus dipegang. Yang megang siapa? Yang jaga siapa? Ya kita lah. Dan iman, percaya yang kita pegang itu harus kita buahi lewat apa? Perbuatan. Ya. Ekspresi. Ya. Ekspresi perbuatan. Perbuatan bukan kata-kata. Kata-kata itu hanya salah satu bagian dari perbuatan. Kata-kata itu nggak menjadi sesuatu yang utama gitu. Cuma banyak orang di luar sana saya melayani Tuhan, tapi nggak melayani kok. Kan sudah saya berkali-kali bilang, saudara. Ya. Ada orang nongkrong di kafe sama temannya, bikin status di Facebook, bikin status di Instagram, ya melayani nggak harus di mimbar, ya ngobrol-ngobrol seperti ini pun bagian dari pelayanan. Saya kadang-kadang ngelus dada gitu ya. Bener nggak tujuannya melayani? Lo datang ke kafe itu emang niatnya ingin menasihati teman atau ingin berbagi pelayanan, berbagi cerita kesaksian, pengalaman pelayanan, atau punya motivasi emang cuma pengen minum kopi aja. Tapi kan dipakai balutnya di statusnya seolah-olah itu pelayanan. Ini kan yang nggak jujur, saudara. Kecuali memang, Pak Pendeta, kita ketemu ya di Starbucks gitu. Saya pengen ketemu sekaligus sharing, Pak. Ya, ada satu problem dalam kehidupan saya yang saya mau sharing sebagai ya jemaat ke hamba Tuhan, terus saya datang gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol ya. Saya datang ke kafe itu bukan niatnya ngopi. Kebetulan aja di Starbucks karena dia mintanya di Starbucks dan saya bisa cocok waktunya, tapi sudah tahu di situ saya datang karena diundang untuk minta masukan saya lah sebagai hamba Tuhan nasehat gitu kan. Supaya nyaman ya, enggak terlalu kaku di gereja, dia mau agak santai sambil minum kopi. Tapi itu pun kalau saya bilang
saya pelayanan di situ juga ya, saya sih nggak pernah sih bikin status begitu ya. Ya, kecuali begitu masih oke gitu ya. Saya bilang pelayanan tanpa mimbar, melayani ya bisa di mana aja. Ya karena memang saya tujuannya begitu, tapi kalau kebanyakan kan nggak gitu. Kebanyakan orang-orang yang ngajak saya ngopi, meskipun itu orang Kristen jemaat sekalipun, ya tujuannya bukan untuk terima nasihat atau sharing firman Tuhan ya. Kayak kadang-kadang ya cuman ngopi-ngopi ya Pak, ada waktu nggak nih? Ambil ngobrol-ngobrol, santai-santai gitu kan. Nah di tengah-tengah itu ada satu kata, dua kata tentang firman Tuhan yang mau nggak mau kan saya hamba Tuhan pasti kan keluarin itu juga ya dalam percakapan, tentang diskusi apapun. Ya. Tapi kan bukan dalam ranah niat melayani, niatnya ngopi di situ. Terus kalau saya branding itu di Instagram saya, pelayanan di coffee shop, di tempat kopi, ambil ngopi. Ya, itu kan agak gimana gitu. Kecuali saya di situ memang benar-benar niat untuk melayani, ya informal. Nah orang-orang tuh banyak yang seperti itu, saudara. Ya. Jadi yang saya mau katakan di sini, ya kita harus konsisten lah, ya harus jujur gitu ya. Saya mengajak kita semua jujur gitu. Ya apa namanya, tunduk ya. Saya berkali-kali berkata ya tunduk sama aturan yang ada ya. Jangan ngomongin orang di belakang ya. Ya saya sedih aja gitu ya. Saya sudah mengajar bagaimana saya dulu bersikap di gereja lama saya ketika saya bahkan dianiaya gitu ya, di perlakuan tidak adil. Saya enggak pernah ngomongin. Ya di atasnya tidak di atasnya. Saya enggak pernah ngomongin pemimpin saya. Saya bahkan kalaupun ngomongin, saya ngomongin yang baik-baik saja. Sampai sekarang Bapak Ibu kan terus masih perhatikan ya. Apakah ini hanya sekedar karena apa direkam saja? Enggak. Bapak Ibu kalau sudah kenal saya, kita ngobrol-ngobrol dimanapun, ngomongin gereja lama saya paling anti gitu ngomong yang negatif-negatif. Saya kunci mulut saya. Saya bahkan kalau itu orang itu dekat ya, terus kalau jelekin gereja lama itu saya negur, udahlah, itu kan gereja lamamu. Gereja lama kita, ngapain kita ngomongin yang di masa lalu aja gitu. Ya sudah tahu baiknya di mana, jeleknya di mana. Sekarang kita di sini yang bagus kita coba kembangkan sesuai dengan kemampuan kita, yang jelek jangan kita ulangi. Saya selalu ngomong begitu. Ya. Ya. Jadi jangan gitu loh saudara, kita akhirnya menjadi orang yang ngomong di belakang. Saya paling enggak suka ngomong di belakang. Kalau memang ada sesuatu ya diomongin ya. Jangan di depan tuh senyum-senyum, di belakang ternyata menikam dari belakang. Dan saya selalu berkata, banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu, Pak. Di gereja itu politik banyak juga, Pak. Saya berharap Bapak Ibu yang dengerin saya enggak berpolitik di gereja. Ya. Saya selalu berkata, kalau kau sudah enggak sejahtera dengan gerejamu, dengan pemimpin gerejamu, mendingan keluar. Cari gereja lain. Sesederhana itu. Daripada kau tetap di dalam, tapi kau enggak memberi yang terbaik kepada Tuhan di gerejamu itu, enggak melayani sungguh, ya. Sehingga apa yang kau kerjain enggak jadi berkat. Saya mah begitu prinsipnya, ya. Ya. Jadi nothing tulus, pelayanan itu nothing tulus. Enggak bermuka dua gitu. Sebab kalau saudara sudah enggak suka sama pemimpinmu, saudara enggak mungkin bisa tulus melayani Tuhan di sana. Saya berani yakin, saudara. Makanya itu ya tulus jujur aja. Kalau enggak suka misalnya ya ngomong, siapa tahu itu salah paham doang. Ya. Daripada kok enggak suka terus kok ngomongin di belakang. Ya. Bikin politik di belakang. Ini banyak sekali terjadi. Saya pernah melayani beberapa gereja seperti itu, ya. Bermain di belakang. Saya bilang nih gereja kalau begini semuanya ada gap-gapan begini, gimana bisa berkembang? Dan kalau yang saya ajak ngobrol gembalanya, saya bilang kau harus kuat, harus punya karisma, ya, harus punya wibawa. Jangan yang begini dibiarkan. Kalau itu ketemu sama orang-orang yang ngomongin di belakang pendetanya, saya tegur, lo nggak boleh begitu. Kalau memang sudah nggak suka, nggak nyaman, ya keluar baik-baik. Daripada kok ngomongin di sini, nggak jadi berkat, malah jadikan batu sandungan, ya keluar baik-baik. Ya. Sambil terus doakan. Kalau keluar pun keluarnya jangan musuhan, keluarnya baik-baik, datang baik-baik, pulang baik-baik. Banyak orang kan nggak gitu, ya datangnya baik-baik gitu kan, tapi kalau udah nggak suka sama gerejanya, sama pendetanya, tiba-tiba hilang gitu aja, nggak ada kabar, nggak ada apa, tiba-tiba ngilang gitu aja. Bagi saya ini kok begini gitu loh ya.
Kadang-kadang ada beberapa kasus di The West aja, saya nggak tahu sebenarnya. Ini ada ya 1-2 orang ya, nggak banyak ya. Bahkan sampai tiba-tiba ngilang gitu, itu saya hubungi loh saudara. Ya, saya WhatsApp, saya telepon, nggak dijawab, ya sudah gitu. Kalau saya sih nggak masalah ya. Cuma bagi saya aneh aja, kenapa kenapa seperti itu gitu sikapnya. Ya, apa namanya, kayak nggak ada, kayak bukan keluarga gitu, tiba-tiba ngilang gitu aja tanpa angin, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Mestinya kan ngomong dulu ya. Terus kalaupun memang nggak cocok ya nggak masalah gitu. Saya berkali-kali juga seumur 7 tahun Dewi ini ya, ada beberapa teman yang rasa nggak cocok lagi dengan gaya saya, ya kita ketemu gitu ya. Sehingga kalau ketemu, kayak tadi saya beli bakmi, ketemu sama jemaat lama, masih cengenges-cengenges, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya, bahkan saya masih bilang, Pak, kita udah punya gereja baru loh, dulu kan masih di Ruko. Mampir dong, kita kayak ini. Oh iya Pak, minta alamatnya Pak, di mapnya Pak. Oh iya. Masih enak itu ngomongnya, meskipun nanti dia datang nggak datang mah urusan belakangan gitu loh saudara. Tapi paling tidak ketemu ya nggak buang muka, nggak ngobrol gitu kan, kayak menghindarkan gitu, nggak enak banget gitu. Dunia kita kan kecil sekali saudara. Ya. Kalau saya mah ketemu sama apa namanya orang lain di masa lalu saya yang sudah berpisah, atau juga jemaat saya yang sudah ninggalin The Way gitu ya. Ya saya sih kalau ketemu saya samperin, nggak menghindar. Oh, saya pernah saudara ada jemaat The Way yang deket banget dengan saya juga dulu ya. Terus tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, ngilang ya. Saya hubungi ya, ketika saya WhatsApp, puji Tuhannya dia dibalas gitu ya, Pak. Saya sudah saya memutuskan untuk tidak di The Way lagi. Oh, ya sudah kalau gitu kan. Bagi saya sudah clear gitu kan, paling enggak saya tanya ada salahnya enggak, Pak? Cuman ngerasa mau cari tempat yang lain, ya sudah gitu kan. Saya nggak tahu jadi masalahnya gimana gitu. Saya ketemu di Malang, di Batu, di museum angkot atau apa gitu ya. Ketemu ya, tegur-teguran gitu. Bahkan kemarin waktu kita pindah di tempat yang baru ya, saya japri dia undang datang, ya dia datang. Ya soal berikutnya dia nggak datang lagi ya nggak kenapa-napa, tapi hubungan palingnya baik. Kan enak begitu, saudara. Ya. Kalau saya sih begitu. Ya. Nah, banyak kan orang tuh nggak begitu. Ya. Jadi kalau ada apa namanya, ketemu orang, ketemu saya misalnya saudara, tiba-tiba berpisah dengan saya, ketemu saya di depan, di masa depan gitu ya, saudara bisa ngindar gitu, nggak enak, ada pasien itu kabur gitu ya, nutup mukanya, ya, pura-pura nggak niat. Ini bagi saya, yang sakit kan saudara akhirnya, yang nggak sejahtera saudara, gara-gara ketemu saya di mall tertentu itu, akhirnya nggak enak, karena ketemu saya dia ngumpet-ngumpet, nggak mengalihkan wajahnya, akhirnya, mestinya mau cari sesuatu di mall itu segera pulang. Nggak damai sejahtera, takut ketemu lagi dengan saya. Kan rugi, sudah. Kalau saya sih nggak gitu. Ya. Karena itu saya berusaha untuk, ya udah masa lalu, ya. Ya kalau emang, apa namanya, saya ngomong ini bukan ngomongin saudara, tapi dimanapun saudara. Ya. Saudara saya pernah khotbah kan, kalau bahkan pemimpinmu itu degil hati, ya harus taat. Ya. Khotbah minggu lalu kalau nggak salah ya, bahkan pemimpin yang jolim sekalipun ya, kita selama ada di situ, kita kalau kerja di situ, dapat gaji di situ, ya harus taat. Kalau akhirnya hati nurani kita udah nggak kuat, ya keluar. Tapi jangan nggak taat di perusahaan itu. Jadi aneh gitu ya, hari-hari gini kan gara-gara hak asasi manusia, ya maafkan saya, banyak buruh-buruh pabrik yang misalnya tidak setuju dengan keputusan pemimpinnya, terus menggalang demo-demo, teman-temannya untuk demo, teman-temannya nggak tahu apa-apa, tapi karena diancam, lo nggak solidaritas lo, nggak ada setia kawan lo, jadi ikut demo juga, ya. Padahal ya, lo di situ kan di perusahaannya dia, ya. Dia punya aturan seperti itu, ya. Kalau emang minta diperbaiki, terus nggak bisa jalan, ya jangan demo dong, saudara, ya. Sehingga akhirnya orang-orang luar pabrik lewat media massa, lewat koran-koran akhirnya tahu perusahaan ini seolah-olah begini karena provokasimu. Tapi kok nggak mau pindah? Kok tetap di situ terima gaji? Sehingga kayak udah kayak orang bos aja di situ. Padahal statusmu buruh, pegawai. Tapi kayak bos aja gitu bisa ngatur-ngatur. Bagi saya ini sesuatu yang sakit. Hari-hari gini, ya kan? Banyak, apa namanya, maafkan saya ya. Organisasi kaum buruh itu yang bagi saya sudah nggak benar. Membuat kaum buruh supaya sejahtera itu penting, tapi bukan dengan cara mengintimidasi,
bukan cara melakukan hal-hal yang politik kotor dalam organisasi di perusahaan itu. Kalau bagi saya, kalau saya secara pribadi, saya kerja di tempat sesuatu, ya, saya nggak nyaman, ya saya harus tetap taat. Kalau saya sudah nggak nyaman sekali, nggak sejahtera, ya saya mendingan keluar. Resek. Cari tempat lain yang buat saya nyaman. Selama saya di situ, selama saya bisa makan nasi, menghidupi keluarga saya dari gaji perusahaan itu, yang diberikan perusahaan itu, ya selamanya saya harus loyal. Itu prinsip Alkitabiah, saudara. Ya. Di republik ini juga demikian. Soal suka nggak suka, itu lain soal. Tapi ketika sudah terpilih, misalnya pemimpin kita terpilih, ya mau nggak mau harus respect lah. Harus hormat lah, gitu ya. Harus, ya gimana gitu ya. Saya di Tangsel, wali kotanya, ya di Banten, gubernurnya, itu bukan yang saya pilih. Ya, kalau wali kota memang kemarin saya nggak ikut milih, sudah. Nggak ikut milih karena apa? Bingung, ya. Nggak ada yang saya kenal semuanya. Prestasinya apa juga saya nggak tahu, gitu loh. Nggak ada gitu yang ngasih apa, dia siapa, apa-apa yang bisa saya diberikan ke saya, gitu. Ya. Dan saya juga mencari-cari apa prestasinya orang ini. Nggak ada, gitu loh. Ya, anaknya pejabat tinggi, dulu bekas jadi juga wakilnya wali kota yang dulu, tapi karyanya gimana, sepak terjangnya apa, saya nggak tahu ya, kehidupan rumah tangganya saya nggak tahu ya. Jadi ya saya ngikutin hati nurani karena saya nggak tahu, saya nggak milih. Yang gubernur juga saya pilih yang lain gitu ya saat itu ya, karena ya yang gubernur sekarang ya dulu saya tidak pilih, tapi ketika terpilih ya sudah, mau gimana. Wali kota yang sekarang, meskipun saya tidak ikut milih, nyoblos di pemilihan wali kota, tapi karena terpilih ya, saya mau gimana? Harus taat, hormat. Ya. Jadi, tahu posisi lah gitu maksud saya. Ya. Nanti presiden yang baru ini 2024 pemilihan, saya nggak tahu nih siapa nih. Ya. Nah, nanti kalau saya sudah tahu muncul namanya resminya, ya saya pasti akan menyuarakan. Kalau saya sejahtera ya, seperti saya dulu Pak Jokowi, saya suarakan kan di sosial media saya jelas banget saya memilih Pak Jokowi karena saya tahu ini orang benar, orang baik ya, orang yang tulus buat Indonesia ya. Saya tahu banget ceritanya di Wali Kota Solo 2 periode, di DKI bagaimana dia kerja ya, saya tahu lah ya, saya cukup mengamati. Hari-hari ini sebenarnya banyak gubernur yang bagus juga, saudara. Wali kota yang bagus juga, pejabat yang bagus juga, tapi apakah mereka nanti maju ke pemilihan RI 1? Apa tidak? Kan saya nggak tahu ya, masih semuanya belum fix gitu ya. Kalau sudah fix saya akan ngomong ya. Terlebih kalau saya yakin ini mantep banget, saya pasti akan suarakan. Ya. Saya nggak peduli saya diomongin nanti kok pendeta berpolitik. Loh, kalau bagi saya suara hati saya ada yang mengatakan ini yang harus saya dukung dan ada orang-orang yang mau dengar saya. Ya siapa tahu bisa ikut terpilih. Soal terpilih apa tidak kan tidak tahu. Kayak kemarin gubernur DKI kan saya milihnya Pak Ahok lagi. Kalau setelah itu dia tidak terpilih ya mau gimana? Ya sudah, selesai. Ya. Karena Pak Anies bukan gubernur saya ya selesai gitu ya. Tapi pas Pak Ahok saya mengarahkan teman-teman saya yang dekat saya untuk pilih Pak Ahok. Ya. Kalau akhirnya nggak kepilih ya bagaimana? Tapi kalau untuk tunduk sama Pak Anies gubernur ya, saya bukan warga DKI. Ngapain saya tunduk sama keputusan gubernur DKI? Kalau saya warga Banten. Nah, gubernur saya sekarang Pak Wahidin kan. Beliau tidak saya pilih. Karena dulu ketika jadi bupati atau wali kota Tangerang kan, bagi saya jiwa nasionalismenya kurang gitu ya. Lebih kepada ke kanan gitu ya. Ya, ada banyak jalanan di Tangerang, ada Asma Allah gitu ya, ada 99. Bagi saya ya bagus saja sih, teman kan tidak mencerminkan, tidak memfasilitasi lah gitu ya, kita-kita yang tidak beriman sama dengan dia ya. Terlalu dipaksakan. Dan akhirnya kalau masalah enggak tahu masih ada apa enggak tuh di jalan Tangerang Raya itu ya. Jadi sesuatu yang bagi saya enggak penting banget gitu ya. Mendingan kalau dia memang mau menunjukkan bahwa dia orang beriman ya, tunjukkanlah dia orang beriman gitu. Ya.
Hanya saya nggak pilih dia jadi gubernur. Tapi kalau udah kepilih kan berarti jadi jalannya Tuhan. Ya mau gimana? Saya doakan. Gereja selalu mendoakan. Presiden, gubernur, wali kota. Sampai nanti pemilihan baru. Kalau ada calon yang bagus, yang nasionalis, saya akan pilih pasti. Ya. Yang benar-benar bisa, ya kayak Pak Jokowi lah. Pak Jokowi itu bagi saya di hari-hari ini sudah memberikan pelajaran buat kita, meninggalkan legacy, ya, warisan bahwa pemimpin tuh standarnya harus begini gitu. Jadi dengan stylenya Pak Jokowi, kita bisa lihat aja gubernur kita, wali kota kita kerjanya kayak Pak Jokowi enggak. Kalau bagi saya sekarang ini, meskipun saya mendoakan mereka, tapi yang dikerjakan yang enggak ada. Banten tetap begini-gini aja. Enggak ada progres yang hebat gitu. Sesuatu yang terobosan, padahal sudah hampir satu periode. Wali kota yang baru di Tangerang Selatan juga saya lihat begini-gini aja. Enggak ada sesuatu yang terobosan-terobosan berarti gitu. Kayak autopilot aja gitu, saudara. Jadi kalau saya sekarang ini, ya ngapain nanti ke depan pilih lagi orang seperti ini gitu loh. Ya. Nah, presiden yang nanti terpilih, saya berharap juga Bapak Ibu sama seperti saya. Lihat rekam jejaknya, jangan suka apa nggak suka. Oh orangnya ganteng, oh orangnya cakep, oh orangnya gagah, oh orangnya cantik. Aduh Tuhan. Oh orangnya seiman dengan saya. Aduh, come on. Ya. Jadi ukurannya mesti bukan itu, saudara ya. Tapi karya, dan itu harus konsisten. Ini yang kita bisa pelajari juga. Ya, iman juga harus konsisten. Ayat 15. Tapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nah ini yang diingatkan oleh penulis Ibrani kepada kita, saudara. Jangan sampai kita yang sudah percaya kepada dia murtad. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Orang Israel itu kan contohnya oleh penulis Ibrani. Sekali lagi saya bilang, kenapa penulis Ibrani ini disebut surat Ibrani? Karena ya tadi kental dengan apa ya, cerita-cerita kental tentang budaya Ibrani. Ya. Orang Israel yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa itu percaya sama Tuhan. Makanya mau dengerin Musa. Percaya dengan apa yang Musa tunjukkan lewat tulah-tulah, apalagi ketika anak sulung Mesir mati. Saya berani yakin gak ada mereka yang keluar dari Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan. Semuanya percaya kepada Tuhan. Tapi lewat perjalanan hidup mereka di padang gurun itu, mulai kedegilan, ketegaran hati mereka, kesombongan mereka, keras hati mereka, kepala batu mereka, yang akhirnya mereka kayaknya gak taat sama Tuhan, berontak sama Tuhan di padang gurun. Sehingga apa? Kata penulis Ibrani tadi, dimurkai Tuhan akhirnya. Siapa? Ya mereka-mereka ini juga. Dibunuh Tuhan, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Siapa? Ya mereka-mereka yang tadinya percaya ini juga. Bahkan mereka gak masuk dalam ke tanah perjanjian. Siapa? Ya mereka-mereka yang awalnya percaya ini saja. Jadi belajar dari itu, kata penulis Ibrani, jangan sampai saudara nanti juga sama. Gak masuk tempat perhentian. Tempat perhentian kita apa? Tanah perjanjian kita apa? Yerusalem baru, langit baru, bumi baru itu. Jangan sampai kita gak sampai ke sana. Karena kita akhirnya setelah percaya, murtad. Dan cobaan, godaan yang membuat kita orang percaya jadi murtad itu hari-hari ini begitu besarnya, saudara. Kehidupan yang ditawarkan dunia ini bisa membuat kita murtad. Bisa membuat kita tidak fokus lagi pada Tuhan. Kedagingan. Ya apalagi, saudara. Ya, perbuatan daging, godaan-godaan. Hari-hari ini akan semakin luar biasa, saudara. Di zaman saya kecil, saudara. Ini saya cuma membagikan apa yang saya tiba-tiba mau ngomong ya. Di zaman saya kecil, saya laki-laki. Perempuan yang berjilbab itu 1-2 doang. Oke? 1-2.
Saya di SMP, SMA negeri yang berjilbab itu sangat minim, minoritas. Kecil sekali ini angkanya, padahal di negeri. Ya. Tapi perempuan-perempuan teman-teman saya ya di SMP, di SMA itu yang berbaju minim juga sangat minoritas. Yang bajunya ketat sangat minoritas. Rata-rata ya normal-normal saja, kemejanya sama, kemeja putihnya sama, rok biru, rok abu-abunya sama di bawah lutut. So, minim sekali. Tapi hari-hari ini perhatikan, ya. Yang berjilbab banyak sekali, tapi yang berpakaian terbuka banyak sekali. Yang saya mau katakan sekarang ini bahwa kita hidup di era yang seperti ini nih. Era di mana kita akhirnya terkotak-kotakkan bahwa apa ya bahasanya ya? Akhirnya kita menganggap sekarang ini, maafkan saya, yang berjilbab itu biasa, yang pakai baju mini juga biasa. Anggap ya sebenarnya. Dulu di zaman dulu, zaman saya SMP, tahun 80-an, 90-an awal, itu pakai jilbab itu 1-2 orang. Ya. Yang pakai baju mini juga 1-2 orang doang. Jadi nggak distrak saya. Karena sebagian besar masih normal. Tapi hari-hari ini yang normal itu justru yang dulu di tahun 80-90 itu nggak normal. Sekarang ini bahkan orang-orang yang berbaju, maafkan saya kalau saya laki-laki ya, perempuan yang berbaju sopan, ya, normal, tidak jilbab, dan tidak terbuka, itu sangat jarang, langka. Coba deh perhatiin. Ya, sih. Bener nggak? Dulu perempuan yang berbaju minim kalau kerja itu paling SPG. Yang di pameran-pameran dulu ada di misalnya Pekan Raya Jakarta, itu bajunya minim-minim tuh. Tapi hari-hari ini di kantor biasa juga perempuan-perempuan pakai baju minim banyak sekali. Baju ketat banyak sekali. Yang pakai jilbab banyak sekali. Yang bajunya normal-normal saja, yang ya nggak dibilang tertutup tapi sopan, tapi ya normal, itu jarang. Jadi akhirnya apa ukuran kita juga kita berubah di hari-hari ini, saudara. Dan tentu kalau saya ngomongin laki-laki, ya godaan semakin berat. Saya laki-laki, lihat perempuan pakai baju minim seperti itu, apakah saya langsung ngalihin wajah? Ya nggak bisa juga kalau saya nyetir. Orang nyebrang di depan saya pakai baju minim, saya lagi jalan di mall, tiba-tiba papasan di depan saya di eskalator, di lift, orang perempuan pakai baju minim, maksud saya harus tiba-tiba darah Yesus kan nggak gitu juga, saudara. Artinya, cobaan, godaan bagi saya, kaum pria, ya semakin masif. Jadi, menyikapi zaman itu harus dengan bijak, saudara. Dengan bijak, ya. Sayanya harus terus konsisten dalam iman dan juga bisa menyesuaikan penafsiran saya tentang iman tadi melihat kondisi real hari-hari ini. Ya. Saya nggak tahu apakah nanti di zaman beberapa tahun lagi orang akan bajunya semakin minim lagi. I don't know. Tapi kayak sekarang kalau kita ke daerah Menteng atau ke Bali, perempuan-perempuan hampir telanjang itu sudah menjadi kacamata umum. Ya. Ya kalau sikapnya saya ya, kalau saya ya, ya saya tidak akan terlalu sering kalau memang Tuhan izinkan saya ada segala-galanya gitu untuk ke Bali. Kalau saya, ya. Kenapa? Ya saya lah laki-laki tadi. Bukan berarti naif, saudara. Ya, karena tadi godaan pasti ada.
Ya kebetulan saya punya istri ya tidak suka ke sana karena satu lain hal bukan soal itu ya. Sehingga ya saya nggak pernah bawa anak-anak saya ke sana. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan zaman ini. Makanya Bapak Ibu harus punya iman yang kuat di sini. Karena tantangan hari-hari ke depan itu harus kita jawab dengan jawaban yang berbeda. Ekspresinya berbeda, meskipun itu dalam kerangka iman yang sama. Tahun 70-an, saudara, ya, yang namanya minuman keras, itu kita bisa bilang, saudara, haram, 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 haram. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Tapi hari-hari ini, ya, itu bahkan minuman keras bisa kita temui di mana saja. Bahkan menjadi lifestyle, gaya hidup sekarang ini. Dulu di tahun 80-an, tato, itu orang yang punya tato tuh preman-preman semuanya, saudara. Tapi hari-hari ini coba perhatikan, tato menjadi gaya hidup. Nah, kita menyikapinya gimana? Langsung kita bisa bilang sesat, 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 dosa, dosa, dosa. Nah, kalau kita ngomong begitu, maka kita nggak bisa menjangkau orang-orang bertato ini, kan? Tapi prinsip kita harus benar. Sehingga kita harus bisa memberikan jawaban bagi sebuah kasus dengan jawaban yang tepat sesuai zaman, tidak bertentangan dengan kebenaran. Makanya saudara harus tahu kebenaran. Apakah saya melegalkan tato? Tidak, saya nggak punya tato seumur hidup saya, badan saya. Tergoda pun tidak, itu prinsip bagi saya. Ya, tapi saya juga sekarang ini ya tidak terlalu berpikir gimana gitu sama orang-orang yang bertato ini. Merajah tubuh itu apalah apalah apa. Ada ayatnya di Perjanjian Lama memang tidak boleh. Tapi konteksnya berbeda. Ya, merajah badan di zaman dulu dengan mentato badan hari-hari ini beda. Pemaknaannya beda. Ya, kita bisa berdebat banyak soal itu. Ya. Nah, makanya saya harus menyikapinya juga dengan bijaksana. Bapak Ibu orang percaya harus menyikapinya dengan bijaksana. Ya. Makanya kita nggak bisa merubah zaman bagi saya. Hari-hari ini dengan zaman digital kita gereja nggak bisa. Bapak Ibu yang punya gereja atau bergereja di gereja yang nggak online lagi akan ketinggalan. Akan ketinggalan. Pandemi ini nggak mungkin berakhir, saudara, dan akan semakin buruk. Maka kalau kita nggak bisa menyesuaikan diri dengan zaman, kita akan ketinggalan. Yang penting kita tahu kebenaran hakikinya apa. Itu yang menjadi pegangan kita. Ya, bukan doktrin, bukan liturgi, bukan aturan-aturan yang dibuat manusia, tapi kebenaran, yakni firman Tuhannya itu. Hidupi, itu jadi pegangan. Sehingga mau badai, mau topan, mau apapun terjadi, kita gak akan goyah. Nah, Bapak Ibu yang sudah beriman kepada Yesus, tantangan kita ke depan itu berat. Karena Bapak Ibu boleh hebat hari ini, tapi seperti orang Israel yang sudah percaya, cuma karena degil hati dan tidak taat akhirnya, gak masuk tanah perhentian, tempat perhentian, kita pun bisa. Maka jaga imanmu sampai akhir ya saudara ya. Kalau bisa jaga iman dengan akhir, artinya Bapak Ibu mau mengerti kebenaran dengan sungguh. Nah, mengerti kebenaran dengan sungguh bagi saya cuma satu, baca Alkitab. Makanya program ini ada untuk membantu saudara. Tapi kalau saudara sudah nggak butuh program ini, karena sudah bisa membaca Alkitab sendiri, silakan kerjakan. Itu yang saya suka. Ya, saudara punya kerinduan sendiri untuk mendalami kebenaran firman Tuhan, yakni Alkitab itu. Sehingga saudara punya prinsip hidup sendiri. Ya, yang kau pegang erat sampai kapan? Sampai akhir. Kalau kita punya prinsip, kita jadi manusia Kristen yang berprinsip, maka kita nggak akan bisa goyah oleh apapun, saudara. Oleh apapun. Kesenangan nggak akan menggoyahkan iman kita. Kedukaan nggak akan membuat iman kita goyah. Ketika punya, nggak membuat kita iman goyah. Ketika nggak punya, kita juga tetap beriman goyah karena kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya berharap saudara dan saya mengerti Ibrani 3 ini, kita menghidupinya dengan sungguh. Semoga diberkati. Bangkaku punya Bapak.
sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Yuk kita tundukkan kepala saudara. Ya, sudah 1 jam lebih. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan di malam minggu ini saya undang semua untuk besok hari minggu beribadah bersama dengan The Warriors Digital Ministry. Bapak Ibu bisa ikuti online. Bapak Ibu yang tinggal di wilayah Serpong saya undang ya, bisa beribadah di tempat kami supaya kami apa, supaya kita bisa ya bersekutu ya. Ada ikuti protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, saya berharap juga Bapak Ibu untuk beribadah di online dulu, tidak ke gereja. Kalau kau sudah divaksin dan apa sudah siap ke gereja, silakan. Di gereja juga harus ikuti protokol kesehatan, pakai masker ya, dicek semua suhu tubuhnya, terus cuci tangan juga ya. Terus nanti juga duduknya juga harus ada jeda-jeda antara satu bangku dengan bangku yang lainnya, tidak berdekatan. Kita batasi. Ya, saya hanya menyiapkan total mungkin hanya bisa sekitar di bawah 100 orang saudara di gereja ya. Karena memang saya tidak ingin ya sampai semua nanti aman ya selama pandemi ini ada ya. Bagi saya paling nyaman itu di gereja yang amannya ya sekitar ya 50-70 orang yang datang. Karena gereja kita tidak terlalu besar. Kalau dipasang kursi semua mungkin bisa 300 kursi, tapi seaman-amannya, senyaman-nyamannya ya paling 100 kursi. Yang paling aman ya 70-an kursi lah. Itu dengan jarak yang lumayan, dengan apa row yang bagus juga ya. Selebihnya Bapak Ibu yang sudah usia emas gitu ya. Kalau memang sedang tidak ada rencana mau pergi kemana-mana ya, mungkin di online aja. Kecuali Bapak Ibu, ah saya mau pergi nih sama anak-anak tapi ke gereja dulu, ah oke okay, silahkan datang. Tapi kalau sudah tua ya sebaiknya di rumah saja. Anak-anak kecil juga sebaiknya sebelum ada vaksin juga di rumah saja. Makanya sekolah minggu saya akan terus buat secara online. Bapak Ibu titipin anakmu di sekolah minggu The Way gitu ya. Terus bagi Bapak Ibu yang belum vaksin ya, saya berharap ya untuk tidak ke gereja dulu ya. Ya, gereja di rumah saja dulu gitu ya. Sebab kita juga sedang ngurus nih supaya ada aplikasi Peduli Lindungi itu bisa kita buat di gereja sehingga yang masuk itu harus sudah divaksin ya. Sehingga punya apa, punya datanya itu, dan ya kita mau ikuti ya, karena ya kita wujud mengasihi sama ya dengan jaga diri tadi ya. Kalau kau belum divaksin, bagi saya ya dengan alasan apapun saudara ya, saudara tidak mau taat sama pemerintah, kecuali saudara habis melahirkan gitu ya, atau kemarin lagi sakit, atau sudah pas lagi jatuh oleh vaksin lagi udah positif. Nah itu karena satu lain hal, mungkin kau tidak bisa divaksin. Tapi kalau kau sehat harus divaksin saudara ya. Dan janganlah jadi orang Kristen yang ketakutan vaksin itu adalah apa namanya antikristus dan lain sebagainya ya. Jangan jadi orang Kristen yang cupok gitu ya. Dan saya kalau kau anggap sebagai pendetamu atau gembalamu atau hamba Tuhan, sudah khotbah ini banyak hal. Pertinggalnya ada di YouTube ya. Jadi kalau soal tanda 666 itu Bapak Ibu ya, saya sudah khotbahkan, dan tentu nanti kalau ada pertajam-pertajamnya saya akan bagikan kepada saudara. Sehingga saudara tidak terikat dengan 666 itu ya. Jadi sama-sama kita apa namanya hidup benar di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat program malam hari ini. Ampuni salah dosa kami, buat malam minggu kami berarti, besok kami mau ibadah, dan biarlah kami besok di gereja kami masing-masing dapat berkat luar biasa. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat, selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.